beberapa golongan orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan maghfirah dari Allah. Ketika orang-orang mendapatkan pembagian maghfirah dari Allah, mereka mahrum. Mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah wa iyyakum. Yang pertama al-musyrik. Yang pertama orang-orang yang mengkufurkan Allah. Orang-orang yang meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang mampu untuk mengabulkan hajat. Orang-orang yang menjadikan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala nida. Orang-orang yang menjadikan Allah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekutunya wa iyyakum. Innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua al-musyahid. Yang kedua orang-orang yang terdapat di dalam hatinya rasa benci kepada orang muslim. Benci kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena para ulama katakan, minasyahni, daripada kebencian tersebut akan timbul hasud. Karena kebencian tersebut akan timbul bubut. Karena kebencian tersebut akan timbul semua perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya tentang musyahid. Beliau katakan, innaha haligah. Sesungguhnya dia itu adalah pemotong. Wala agulu, kata Rasul, dan aku tidak katakan, innahu yahlubul sya'ar, bahwa itu akan memotong rambutnya. Tidak. Walakin yahligu ad-din, akan tapi itu akan menghancurkan agama. Jauhkan diri kita dari hidup. Rasa benci kita kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada sesama orang-orang muslim di malam tersebut, minta ampunan dari mereka yang telah melakukan kezaliman kepada kita. Maafkan mereka. Mengharapkan bahwa kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang ketiga, al-'arid wa al-'adid. Orang yang durhaka kepada orang tua. Melaksanakan apa yang telah diperintahkan orang-orang yang telah menyakiti hati. Jika mereka sudah meninggal datang di kuburan, mintakan ampunan untuknya, minta maaf kepadanya, karena mereka pun hidup. Yang masih ada datang di malam itu sahabat, minta ampunan dari mereka. Berapa dosa yang sudah kita lakukan, berapa ucapan yang sudah menyakiti hati mereka. Berapa perintah mereka yang sudah kita abaikan, ya Allah. Ingat ridhoallah firidhoan walidain. Ingatlah firidhoan Allah dalam kejuruan orang tua. Dikatakan dalam hadis kunci, barang siapa di waktu pagi yang melakukan ketaatan kepadaku dan orang tuanya sakit an, orang tuanya murka kepadanya, fa'inni sakitun an, sesungguhnya aku benci kepadanya, aku pun murka kepadanya. Dan barang siapa di waktu sore dia melakukan perbuatan maksiat kepadaku, kata Allah, wa walidayhi radin anhu, dan kedua orang tuanya ridha kepadanya, fa inni radin anhu, sesungguhnya aku pun ridha kepadanya. Selagi mereka masih ada, jangan sia-siakan kesempatan bagaimana kita mampu untuk membuat mereka bahagia dunia. Jangan sakiti hati mereka. Dikatakan oleh Allah, wala tanhahuma waqulu lahumu qawlan layyinan. Jangan kau katakan kepadanya uf. Wala tanhahuma, jangan kau menghardik mereka. Waqulu lahumu, dan katakan kepada kedua-duanya qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Berapa ucapan kasar keluar dari lisan kita kepada mereka. Malam itu sahabat datang mereka, minta ampunan kepada mereka, minta dibawa kepada mereka. Hingga datangnya malam itu sahabat, besoknya kita sudah terlepas daripada dosa. Yang ketiga, hajjan. Yang kelima, itu orang-orang yang melakukan perzinahan. Wa iyyakum billah.
mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang sedang berzina itu dalam keadaan beriman. Dan begitu pun la wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah ada orang yang meminum khamr dan ketika dia meminumnya dia dalam keadaan beriman. Maka jauhi perbuatan zina dan minum minuman keras wa'iyadzubillah. Ini adalah asbab kita dijauhkan dari maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, zatirrahim. Yang terakhir yaitu pemutus silaturahim. Betapa banyak di antara kita memutus silaturahim. Bahkan dikatakan oleh para ulama, zatirrahim mal'un binasir bul'an. Abu Abdullah katakan orang yang memutus tali persaudaranya dilaknat oleh Allah.